Egy Maulana Fikri atau Egy MV yang bermain di Lechia Gdańsk Liga Polandia sudah bergabung bersama Timnas Indonesia di Dubai Uni Emirat Arab UEA pada Rabu 19 Mei 2021. Egy MV yang tiba di Dubai pada Selasa malam 18 Mei 2021 waktu setempat akan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun sebelumnya, Egy MV bersama Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga uji coba melawan Afghanistan pada 25 Mei dan Oman pada 29 Mei. Melawan Afghanistan, Egy MV akan bertemu rekan satu timnya di Lechia Gdańsk, Omran Haidari. Sebelum berangkat, Egy mengatakan kepada Omran untuk berhati-hati dengan Indonesia. Menurut dia, mayoritas teman-temannya di Lechia Gdańsk menjagokan Indonesia yang akan menang melawan Afghanistan. Untuk diketahui, para pemain Indonesia yang berkarir di klub luar negeri mulai bergabung dalam pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah Ryuji Utomo, giliran dua pemain yakni Egy Maulana Fikri, Lechia Gdańsk dan Asnawi Mangku Alam Bahar, Ansan Greeners FC, sudah ikut bergabung dalam pemusatan latihan bersama skuad Garuda di Dubai pada Rabu 19 Mei 2021. Pemusatan latihan tersebut untuk mempersiapkan tim Garuda menghadapi dua laga uji coba melawan Afghanistan pada 25 Mei dan Oman 29 Mei mendatang. Kemudian, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia akan melawan Thailand pada 3 Juni, lalu Vietnam pada 7 Juni dan terakhir UEA pada 11 Juni 2021.